Masih kecil, saya belum lahir. Tim nasional Indonesia tiba di Basra, Irak pada hari Minggu. Fisik menjadi aspek yang perlu ditingkatkan penggawa Garuda. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong telah memulai persiapan menghadapi laga grup A putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Irak di Stadion Internasional Basra. Anak asuh Shin Tae-yong melakukan latihan perdana di lapangan latihan Kompleks Stadion Internasional Basra, Irak. Pada hari berikutnya, perhatian tim beralih ke latihan fisik di pusat kebugaran Hotel Grand Millennium, Alsip. Sebelum sesi latihan dimulai, para pemain menjalani body test sebagai bagian dari penilaian kondisi fisik mereka. Kondisi pemain semua dalam keadaan baik, namun sedikit harus ditingkatkan. Apalagi kemarin kami baru tiba dari perjalanan yang cukup panjang. Kami harus cepat membuat pemain ini kembali ke kondisi terbaiknya, kata Shin Sang-gyu, pelatih fisik Timnas Indonesia. Shin Sang-gyu menyoroti pentingnya persiapan fisik untuk melawan Irak yang punya peringkat FIFA lebih baik dibanding Timnas Indonesia. Sebagai informasi, Irak kini menempati posisi 68 ranking FIFA, sementara Indonesia menduduki posisi ke-145 dunia. Pastinya, ranking FIFA juga jauh di atas kita. Ini pertandingan penting kami di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi kami harus punya fisik dan performa yang baik. Dengan kondisi yang kami punya saat ini, kami akan berusaha semaksimal mungkin meningkatkannya. Ujar Shin Sang-gyu, dilansir dari laman resmi PSSI. Sejumlah nama seperti Elkan Bagot, Sandy Walsh, Nadeo Argawinata, Pratama Arhan dan Mark Lop sudah bergabung bersama skuad. Mereka tiba di pemusatan latihan. Asisten Shin Tae-yong di tim pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, membeberkan kondisi pemain skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia, jelang melawan Timnas Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Disebut sudah ada 22 pemain yang bergabung ke pemusatan latihan di Irak jelang laga itu. Nova Arianto memastikan skuad Garuda dalam kondisi baik. Timnas Indonesia lebih cepat berada di sana untuk memaksimalkan waktu persiapan lebih dahulu. Hari ini para pemain pun sudah mulai mendapatkan berbagai pola latihan dari tim pelatih. Nova mengatakan persiapan berjalan cukup baik dalam latihan perdana di Irak. Pasalnya pemain-pemain yang sudah bergabung bersama tim tak memiliki masalah apapun terkait kondisi fisiknya. Dengan kondisi fisik yang baik, Timnas Indonesia tentunya siap tempur melawan Irak. Laga perdana grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 itu sendiri akan digelar di Basra International Stadium, Basra, Kamis malam. Tentu di tengah menjalani latihan, banyak wartawan dan media Irak meliput kegiatan dari Timnas Indonesia. Namun kemudian ada satu momen yang membuat supporter Timnas Indonesia bertepuk tangan saat mendengarkan dan melihat jawaban berkelas Mark Lop saat diwawancarai oleh media Irak. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan Garuda menjalani persiapan serius dan kini sudah berada di Basra. Bahkan, Shin Tae-yong dan kawan-kawan lebih dahulu melakukan persiapan ketimbang tim tuan rumah. Lalu gelandang Timnas Indonesia Mark Lop menjelaskan bagaimana persiapan timnya untuk laga melawan Irak. Ini pertama kalinya saya ke Irak, dan perjalanan sangat sulit karena memakan waktu 16 jam. Saya senang berada di sini, untuk memainkan laga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena ini penting buat kami. Irak tim yang sangat kuat. Orang-orang di sini menyambut kami dengan hangat. Kami menantikan laga pada hari Kamis, di mana sudah kami siapkan lewat beberapa latihan. Hal-hal bagus kami temui di sini. Dari stadion, hotel, dan akomodasi, semuanya bagus, tambahnya, kata Klopp kepada wartawan.
I'm grateful to be here. What do you think about the Iraqi national team? You're going to play against them, against us. What do you think about the Iraqi national team? We have pro players from all over the they play in the Premier League, the English Championship. What do you think about that? It's going to be a tough game or easy game? For sure it's going to be a really tough game. I look your squad, I look your players. What you said, you know, they come from all over the world. They have a lot of qualities. The posture is big, you know, it's strong. So for us, of course, it's going to be a difficult game. Wartawan Irak kemudian menanyai Mark Locke soal tim mereka yang dihuni beberapa pemain dari Eropa. Salah satunya adalah Ali Alhamadi yang bermain di tim League 2, Wimbledon, serta Zidane Iqbal yang pernah memperkuat Manchester United. Respon Mark Locke cukup berkelas. Dia mengatakan timnas Indonesia tak gentar dengan kekuatan Irak dan tetap menargetkan kemenangan. Laga melawan Irak akan jadi laga yang besar. Kami melihat daftar pemain Irak, termasuk pemain dari seluruh dunia. Mereka punya kualitas. Postur mereka cukup besar. Mereka kuat. Kami datang ke sini untuk memberikan performance yang bagus dan juga menargetkan kemenangan, tambahnya. Sementara itu, mengenai program latihan, Mark Locke mengaku tak masalah meski timnas Indonesia langsung menggelar latihan begitu tiba di Irak. What I said before, we come here to, you know, to play our best game as well, to win. But what I said, we made the best team win, they have a good team, and we're gonna see on the game. I criticized myself for trusting lies. I know I can't hide, 'cause then I'd be alone, stuck on the inside. The heart doesn't need a castle, it needs a bridge. Sampai di sini tadi saya dan pemain, yang lainnya istirahat sejenak karena sorenya mau ada latihan. Yang penting adalah cukup istirahat, latihan ekstra, makan sehat semua, kata Mark Locke. Di sisi lain, timnas Indonesia sendiri dimanjakan fasilitas kelas atas dan sambutan masyarakat Irak jelang berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mendapati hal ini, gelandang timnas Indonesia Mark Locke turut memberikan komentar. Mark Locke mengaku senang dirinya dan rekan setimnya dimanjakan fasilitas kelas atas dari Federasi Sepak Bola Irak. Pemain Persib Bandung itu juga puas dengan sambutan ramah masyarakat negeri 1001 malam itu. Ini adalah kunjungan pertama saya ke Irak, dan perjalanannya sangat sulit dan memakan waktu hingga 16 jam, ujar Mark Locke, dilansir dari Winbeat. Dan kami mempersiapkannya dengan baik. Melalui sesi latihan, segalanya baik di sini, dalam hal stadion, hotel, dan akomodasi. Semuanya berjalan baik, lanjutnya. Selain soal fasilitas, Mark Locke mengatakan timnas Indonesia disambut dengan hangat oleh masyarakat Irak. Alih-alih gentar dengan tekanan supporter tuan rumah, ex-pemain Persija Jakarta itu dan PSM Makassar justru memperkirakan atmosfer di stadion pada laga nanti akan sangat indah. Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.